Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dimas Pujo. Kali ini saya mengeksplor. Di sini ada makam Eyang Dukuh, di mana setiap hari raya Idul Fitri makam ini banyak dikunjungi warga-warga yang berziarah ke makam-makam leluhurnya. Di sini nanti sampai siang bisa banyak sampai hampir ribuan orang datang ke sini, ke makam-makam keluarga maupun sesepuh Eyang Dukuh. Ya, di sini masih belum ramai pemirsa. Masih kisaran berapa ratus orang di sini di dalam. Nanti agak siang sedikit bisa ribuan orang ke sini ke makam ini yang berziarah kubur. Ini masih adat juga. Adat ziarah ya, makamnya sangat bersih. Di sini dirawat oleh salah satu juru kunci, yaitu Bapak Budi. Di situ makam utama Eyang Dukuh. Ini sesepuh desa kami yang setiap hari-hari tertentu juga ramai, apalagi hari lebaran kayak gini pasti banyak warga sekitar maupun luar yang ziarah di makom Eyang Dukuh ini. Silih berganti masuk untuk mendoakan, membacakan talil maupun doa-doa untuk pendiri sesepuh desa kami. Ya, ini habis masuk pemirsa. Ya, dia di mana? Di mana terang, di mana bersih. Ini juga buat ajang silaturahmi. Makam ini tempat bertemunya warga-warga dan sekalian ajang silaturahmi. Ini Grumbul Muntuk, Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ini mulai sedikit ramai pemirsa karena waktunya sudah agak sedikit siang. Thank you.
Ini sudah mulai padat pemirsa, banyak mobil-mobil dan juga motor dari luar daerah yang datang ke sini untuk berziarah kubur. Ini sebentar lagi bisa jalannya macet total. Dan parkiran pun penuh. Ini masih lenggang.